Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Dato' Sri Anwar Ibrahim tampil membidas kenyataan daripada Sanusi yang mengatakan bahawa kerajaan takut. Kerajaan tak takut. Kerajaan tak takut. Tapi Sanusi yang dah melebih-lebih, dah melampau, tak sedar diri. Dan dia juga tidak menghormati lagi ketua Islam sendiri di seluruh negara, di setiap negeri, dan juga pelindung kepada agama dan bangsa Melayu. Akta hasutan tidak dapat dielakkan dalam hal yang berkaitan raja-raja. Itu kata Anwar Ibrahim. Dengar baik-baik kepada Sanusi dan semua yang menyokong Sanusi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan kedudukan raja-raja Melayu tidak wajar dijadikan bahan dalam ucapan-ucapan dan perbahasan politik. Justru katanya, memandangkan Menteri Besar Sementara Kedah iaitu Muhammad Sanusi Matnok yang telah menyentuh mengenai raja-raja, penggunaan akta hasutan terhadapnya tidak lagi dapat dielakkan. Saya fikir Sanusi harus tahu perkara ini. Sanusi itu ketua kerajaan di negeri. Dia tahu perlembagaan. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Takkanlah dia tak tahu tentang perkara ini. Penggunaan akta hasutan terhadap Sanusi tidak lagi dapat dielakkan kerana ini sudah menyentuh kepada perkara yang terbesar di negara kita Malaysia, iaitu di mana menyentuh mengenai raja-raja dan di Pertuan Agong pun. Dari segi kata Anwar Ibrahim, saya dari segi dasar mengelakkan menggunakan akta hasutan, katanya. Jadi yang ini bila menyentuh kedudukan raja-raja, harus kita pelihara. Sanjung dan elak jadi satu wacana perbahasan politik yang tidak sihat, katanya. Tambahnya lagi, soal kritik Perdana Menteri, saya tak pernah guna itu sebagai satu alasan bagi mengenakan tindakan di bawah akta hasutan, katanya. Ketika beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program sentuhan Agro Madani peringkat negeri Selangor di Sekincan hari ini. Semua musuh-musuh politik Anwar, sila jelaskan, pernahkah Anwar Ibrahim menggunakan aksa hasutan ini apabila dia dikritik? Tak pernah rasanya. Tapi ini dah melebih bila sentuh hal tentang raja. Pengerusi Pangkatan Harapan itu mengulas kritikan terhadap penggunaan undang-undang berkenaan yang pernah ditentang oleh gabungannya juga sebelum ini. Anwar juga meminta semua pihak supaya menghormati proses mahkamah. Katanya, polis buat siasatan, peguam negara pun membuat pendakwaan. Jadi saya tidak mau ganggu proses dan saya minta akan teliti pendakwaan. Yang pertama berkenaan dengan laporan dan kemudiannya apa alasan peguam negara yang melihat kepada pendakwaan selepas siasatan polis. Jadi kena hormat proses mahkamah, katanya. Di soal wartawan mengenai keperluan pihak polis menahan Sanusi pada jam 3 pagi, Anwar enggan mengulas lanjut dan sekadar memberitahu tangkapan dibuat berikutan pemantauan rapi oleh polis. Sanusi telah ditahan polis dekat sebuah hotel di Ibu Negara pada jam 3 pagi sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak untuk disiasat di bawah Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948. Tangkapan itu menimbulkan kecaman dari pelbagai pihak termasuk dari pemimpin PH sendiri. Tetapi sudah diterangkan oleh Ketua Polis Negara sebentar tadi bahawa itu terjadi kerana Sanusi reject semua telefon polis. Lepas itu polis cuba telefon Negeri Kedah. Negeri Kedah bagi tahu dia ada program dengan Astro dalam satu program. Lepas tu diorang tengok di dalam program itu tak muncul-muncul dia. Di telefon tak angkat-angkat. Habis nak buat macam mana, terpaksa tangkap lah.
Ahli Parlimen Bayan Baru dari PKR Sims Chin beranggapan adalah tidak wajar Sanusi dicukup pada pagi buta sedangkan dia tidak menimbulkan risiko dan melarikan diri. Ah, mungkin waktu ini Sim Zhejin ini dia tak tahu perkara yang sebenar, yaitu seperti yang sudah diterangkan oleh pihak polis. Tapi sekarang sudah diberitahu, jadi segalanya sudah jelas sekarang. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya Sanusi telah pun dihadapkan di dua mahkamah session Selayang di Kuala Lumpur pada hari ini atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Selangor, pelantikan Menteri Besar Selangor, maafkan saya, isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan juga penubuhan Kerajaan Paduan. Yang ini pun menyentuh tentang Agung pula. Aduh, makin parah nampaknya Sanusi. Bagaimanapun, Sanusi mengaku tidak bersalah atas kedua pertuduhan yang dikenakan ke atasnya di Mahkamah Session secara berasingan itu. Kedua-dua hakim membenarkan menteri besar itu diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan dan mengarahkan tertuduh supaya tidak membuat sebarang komen berhubung kes sehingga kes berkenaan selesai. Hakim menetapkan 4 Oktober untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema dengan channel ini. Susulan daripada kenyataan-kenyataan yang cukup pedas dan tak berpuas hati daripada Sanusi kerana dia telah ditangkap, ditahan dan bakal boleh dimasukkan penjara, didenda kalau dia kalah dan didapati bersalah. Dia pun mengatakan banyaklah macam tak boleh bersuara lah, apalah, macam-macam lagi lah. Akhirnya seorang yang memang terkenal di seluruh Malaysia membuat satu soalan untuk Sanusi. Soalan yang Sanusi memang susahlah mau jawab ini. Cuba Sanusi jawablah. Sanusi jawab dan semua pemimpin Perikatan Nasional jawablah. Fahami soal Sanusi. Masa PN dulu, waktu PN memerintah, ada kebebasan bersuara ke? Daripada Malaysia kini, 18 Julai. Pereka grafik yang terkenal, yang selalu ada kontroversi, Fahmi Reza, menyindir Muhammad Sanusi Madnur. Selepas Menteri Besar Sementara Kedah itu mendakwa kononnya negara kita ini tidak lagi mengamalkan kebebasan bersuara. Fahmi mengulas dakwaan Sanusi pada hari ini yang mendakwa kerajaan menggunakan agensi penguatkuasaan termasuklah polis untuk menutup mulut pengkritiknya. Katanya, lepas kena dakwaan kat mahkamah tadi, kamu kata tiada kebebasan bersuara di Malaysia. Cuma nak tanya, katanya, masa kerajaan Perikatan Nasional memerintah dulu, ada kebebasan bersuara ke? Katanya dalam hantaran di Facebook. Fahmi mengingatkan Sanusi dalam tempoh 6 bulan dari Mac sehingga September tahun 2021 dia pun telah ditahan polis, dibawa akta hasutan dan dikehendaki hadir ke balai sebanyak 7 kali untuk disuruh siasat. Katanya pada masa itu dia didakwa di mahkamah kerana menyiarkan poster satira yang mengkritik PAS. Tak malu ke, katanya, lepas dah kena tangkap, dah kena dakwa atas bawa atas hasutan, baru sekarang kamu nak melalak pasal ketiada kebebasan bersuara di Malaysia? Lawaklah, katanya. Terdahulu Sanusi mendakwa Malaysia tidak lagi mengamalkan kebebasan bersuara selepas dia dihadapkan dengan dua pertuduhan kerana mengeluarkan kenyataan menghasut. Bercakap kepada pemberita di luar mahkamah, Mahkamah Session Selayang, Sanusi mendakwa pendakwaan terhadapnya juga membuktikan kerajaan takut. Katanya, nampaknya di Malaysia ini tak boleh cakap apa-apa. Kalau di medan politik, biasalah orang selesaikan masalah politik dengan memberikan hujah balas. Tapi di Malaysia pada hari ini, kerana kita ada kerajaan yang takut, dia guna polis untuk tahan atau sekat ucapan kita, katanya.
Tambahnya, semua agensi awam akan digunakan untuk menyekat perkembangan dan kehangatan perbincangan rakyat, katanya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir Sanusi tak faham. Dia memang patut untuk ditahan. Tak hasutan. Sebab kalau dia baru mengkritik orang-orang politik, okey, boleh terima, tak ada masalah. Kritiklah Anwar, tak ada masalah. Kritiklah Mahathir kah, kritik Hadi Awang kah, Muhyiddin kah. Itu biasa. Tapi yang tak biasa ialah apabila mengkritik, mempersoalkan, memperlekehkan, menghina Raja-Raja Melayu, mempersoalkan yang di Pertuan Agung, ini bukan hal biasa, Sanusi. Ini hal biasa ni, seperti si Fahmi tadi itu, yang dia kata, dia pun pernah ditahan oleh polis hanya kerana dia mengkritik PAS. Dia ditahan kerana hanya mengkritik PAS. Tapi itu pun dia ditahan dan disiasat. Yang ini mungkin okey lah. Boleh dipersoalkan. Tapi untuk menghina, mempersoalkan, memperlekehkan Raja-Raja Melayu, apa data lagi untuk di Pertuan Agung? Memang kamu salah besar, Sanusi. Denyut nadi suara rakyat berjumpa channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat berjumpa di channel ini. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Ini satu ulasan terbaru yang memang cukup menarik, cukup istimewa untuk dikongsikan daripada Sabudin Husin, sabudin.com.net. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Setelah berhari-hari cuba mempertahankan kecelupuran dan kebiadapannya terhadap Raja-Raja, Menteri Besar Kedah Sanusi Matno akhirnya bertemu buku dengan ruas apabila dia didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan. Tuduhan pertama kerana menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan dan Sultan Selangor, dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakan yang mempertikaikan penubuhan Kerajaan Perpaduan selepas PR15 yang lalu yang telah dititahkan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan itu, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Raja-Raja. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa yang nyata, kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada Sanusi itu adalah berdasarkan kepada kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukannya, yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada Raja. Sebagai pemimpin Melayu Islam di negara ini, Sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja, bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa yang dilakukan oleh Sanusi itu selain tidak wajar, tetapi juga tidak boleh diterima oleh siapapun sama sekali. Jika inilah perangai dan kelakuan pemimpin ini yang ada di negara ini, sementara pula beliau adalah mewakili PAS, sebuah parti yang mendakwa memperjuangkan Islam, maka siapa lagi yang mau menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita? Kalau tiada raja-raja juga, siapa lagi mau melindungi kita semua? Sebab itu, pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi adalah tepat dan wajar, agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini. Dalam hal ini, Tita Sultan Selangor semalam yang menyatakan isu Sanusi masih belum selesai walaupun setelah Pesuruhjaya PAS Negeri menghadap Baginda, haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana perbuatan menghasut atau mengajak kepada kecenderungan tidak setia kepada Raja tidak harus dibiarkan berlaku begitu saja. Dengan pemimpin sendiri sanggup melakukan hal yang tidak baik terhadap Raja, ia lebih mungkin mendorong rakyat biasa melakukan hal yang sama.
Dalam konteks PRN yang bakal tiba ini, ia adalah masa terbaik dan menjadi kewajiban kepada pengundi untuk menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya di mana saja mereka meletakkan calonnya. Sudah sampai masanya perbuatan Sanusi ini dihukum. Selain melalui peruntukan undang-undang, juga melalui suara rakyat yang menolak secara mutlak kebiadabannya terhadap raja-raja. Tidak cukup dengan selama ini menunggang agama dan menanam bibit perpecahan dalam masyarakat, kini raja-raja pun mau diheret sama yang didorong oleh kerakusan terhadap kuasa. Begitukah kelakuan dan parti yang mendakwa memperjuangkan ini? Ditulis oleh Sabudin Husin, 18 Julai 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik semua suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang yang duk hentam PDRM. Dan banyak lagi lah dipersoalkan kenapa Sanusi ditahan, ditangkap di hotel ketika jam 3 pagi. Semua orang tak tahu cerita sebenar tapi duk bising. Akhirnya, rupanya dia kena tangkap pukul 3 pagi tu sebab salah dia juga. Itulah bila otak dah berkarat, jadilah begitu. Sebenarnya, Ketua Polis Negara akhirnya membocorkan dan memberikan sebab kenapa Sanusi ditangkap pada awal pagi. Rupa-rupanya, Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Kenapa Sanusi reject? Sambutlah. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Matnur ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar Sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam, namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir dalam satu program bersama Astro Awani pada 10 malam. Namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibat Sanusi pula di situ. Jadi memanglah bikin takutlah. Mungkin polis pun mengambil tindakan sebelum apa-apa terjadi, baik pergi tangkap dia cepat. Justeru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia untuk hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon, tetapi ia tetap gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada setiausaha sulit kanan dan setiausaha politik beliau pun semua panggilan tersebut direject, katanya pada satu sidang media khas di Bukit Aman pada petang tadi. Turut hadir ialah timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche. Jelas Razaluddin, berdasarkan laporan berita, Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan akan dihubungi. Dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Namun sebenarnya, usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu, Sanusi telah diberkas oleh sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang daripada sesetengah pihak. Yang tak senang tu perlu tahu dulu kenapa. Jadi sekarang boleh tahu sudah kenapa dia ditangkap awal pagi. Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai yang lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa Yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudiannya telah mendorong pelbagai pihak untuk mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis.
Antara mereka adalah termasuklah daripada ahli Dewan di Raja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabit. Sultan Selangor pula, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai di sebalik kenyataan ahli politik itu yang kononnya dia sudah pun mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Tapi memang betul dia sudah mengutus surat, dan walaupun begitu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kata Razaluddin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara, termasuk daripada ahli Dewan di Raja Selangor sendiri. Katanya, kita lihat bagaimana bahawa sifat-sifat kes ini, atas kecenderungan kes ialah ingin, ialah menghina atau memberi bangkit marah isu institut di Raja. Maka disebabkan kita, polis, tidak dapat menelpon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah. Kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Mount Kiara, katanya. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.